Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa rizqna bil amal wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa lil muslimin warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Amma ba'd. Kita lanjutkan dari kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibnu Malik rahimahumullahu taala. Masih penjelasan bait yang ke-115 ya. Yang berkaitan dengan bait sebelumnya 114, yaitu tentang mubtada yang tidak memiliki khobar karena dia memiliki fa'il atau marfu' yang telah mencukupi dari khobar, ya, mencukupi yakni tidak harus dengan khobar. Di bait yang ke-114, wa awwalun mubtada wasani fa'ilun agna. Yang pertama mubtada, yakni dari susunan berikut dua isim ya. Yang pertama mubtada dan yang kedua fa'il yang telah mencukupi ya, fa'ilun agna, fa'il yang telah mencukupi. Yakni tidak perlu lagi khobar. Fi pada kata asarindani atau pada kalimat asarindani ya. A adalah istifham huruf ya. Sarindani. Sarin adalah isim sebagai mubtada. Ketentuannya adalah sariyun gitu ya, karena dia adalah isim mangkus. Sarin dzani, sarin mubtada, dzani bukan khobar ya, bukan khobar, tetapi dia adalah fa'il, fa'il untuk kata sarin ya. Sarin karena sarin bisa bermakna yasiru ya, sebagai fi'il, maka dzani adalah fa'ilnya. Atau sarin adalah isim yang beramalan sebagaimana amalan fi'ilnya. Kemudian beliau mengatakan di bait berikutnya, waqis dan kiaskanlah ya. Jadi yang serupa dengan itu. Waqas tifhamin an-nafyu, dan seperti istifham nafyu. Yakni kalau tadi didahului istifham a ya, asarindani, kemudian kiaskanlah seperti istifham adalah an-nafyu, asarindani, dani adalah apa namanya, semisarah ya, sarindani. A ini istifham, istifhamnya tidak disyaratkan huruf, boleh isim, boleh pula fi'il. Seperti istifham adalah nafi, misalnya ma sarin dani, tidaklah berjalan dua orang ini ya. Ini mubtada fa'il, sadda masadal khobar ya, menempati posisi khobar sehingga tidak butuh khobar ya.
Okay. Kemudian beliau mengatakan waqad yajuzu, dan qad ini menunjukkan taklil ya, menurut madhabnya, tentu madhab beliau. Waqad dan terkadang yajuzu boleh nahwu semisal faizun ulur rosyad ya. Beruntung orang-orang yang memiliki atau mendapatkan petunjuk ya. Beruntung orang-orang yang memiliki petunjuk. Apa maksudnya boleh semisal ini terkadang, yakni tidak didahului nafi atau istifham ya. Tidak didahului nafi atau istifham. Jadi sekali lagi kita sedang membahas mubtada yang tidak ada khobarnya ya. Tapi dia memiliki fa'il yang mencukupi dari khobar, artinya tidak perlu khobar. Syaratnya diantaranya adalah, diantara syaratnya adalah didahului nafi atau istifham ya. Terkadang boleh tanpa nafi, tanpa istifham, paham ya? Maka beliau mengatakan waqad yajuzu nahwu faizun ulur rosad, dan terkadang boleh semisal semacam ini, yakni tidak didahului nafi, tidak didahului istifham. Faizun mubtada, ulu fa'ilnya, rosad adalah mudhofun ilaih. Paham ya? Kemudian syaratnya mubtada-nya berupa sifat. Kalau berupa sifat berarti tidak dimasuki al. Karena kalau dimasuki al nanti alnya jadi isim mausul ya. Naam. Sekarang kita lanjutkan yang belum selesai kemarin bacanya. Masih di keterangan bait yang berapa ini? 115 setelah dua syair itu ya. Wa madhabul basriyina illal akhfasha. Ketemu? Ada yang enggak ketemu? Kalau di buku saya ini 155 ya, halaman 155. Ketemu Mas? Zaki? Ketemu? Nggih. Sudah ketemu semua? Wa madhabul basriyina ya. Ketemu Mas Yoga? Ya. Yes. Ya, ikra' Mas Prendi. Wa madhabul basriyina illal al-akhfas anna hadzal wasfa la yakunu mubtada'an illa idza i'tamada 'ala nafyin aw istifhamin. Ye. Dan madzhab bas orang-orang Basrah kecuali al-akhfas, bahasanya sifat ini tidaklah menjadi mubtada' kecuali apabila ia bersandar atas nafi atau istifham. Ya, jadi kalau tidak bersandar pada nafi atau istifham, maka sebagai khobar. Ya, balikannya sebagai khobar. Ya, kalau enggak sebagai mubtada, berarti sebagai khobar. Misalnya, talibun Zaidun. Talibun Zaidun. Maka talibun adalah sebagai khobar, bukan sebagai mubtada. Tapi tidak boleh dikatakan talibun az-zaidani menurut madhab Basriyin ya. Nah, terus wa jabal al-akhfasu wal kufiyuna ila adami ishtirati zalika. Fajazu qaimun az-zaidani wa qaimun mubtada'un wa zaidani fa'ilun sadda masadda khabari. Dan al-ahfad berpendapat dan orang-orang Kufah pada tidak adanya syarat untuk hal itu, dan mereka membolehkan qaimun az-zaidani. Ya, mereka bolehkan kata qaimun az-zaidani. Ini madhab Kufah. Kemudian mereka berpendapat tidak adanya syarat itu, yakni syarat harus
bersandar pada istifham atau nafi. Paham ya? Boleh. Tapi kalau ada nafinya atau istifhamnya, aqa imun az-zaidani, sepakat semuanya boleh ya. Kalau qa imun az-zaidani saja tidak boleh menurut ulama Basrah. Dengan ketentuan qa imun mubtada zaidani fa'il, menurut ulama Basrah tidak boleh. Terus qa imun, maka qa imun adalah mubtada dan zaidani adalah fa'il yang menempati posisi khobar. Ya, itu membolehkan ulama Kufah. Terus wa ila hadza asyara al-musannifu bi qawlihi wa qad yajusu nahwa faizun ulur rasyad, ay wa qad yajusu isti'malu hadzal wasfi mubtada'un min ghairi ayasbiqa. Wa qad yajusu isti'malu hadzal wasfi mubtada'an, ya, mubtada'an min ghairi ayasbiqahu nafyun aw istifhamun. Za'amal musannifu anna sibawaihi yujizu dalika ala du'afin. Iya. Dan oleh karena ini wa ila hadza, dan kepada hal ini, dan kepada hal ini musannif mensyaratkan dengan perkataannya, dan terkadang boleh semisal faizun ulur rasyad, beruntung orang-orang yang baik. Ya, ya, orang-orang yang memperoleh petunjuk atau yang memiliki petunjuk. Yakni terkadang boleh penggunaan sifat ini sebagai mubtada tanpa mendahuluinya nafyu ataupun istifham. Ya, tanpa didahului oleh nafi ataupun istifham. Terus dan musannif penulis menangka biasanya si bawai membolehkan hal itu atas kelemahannya. Ala dofin lah, maksudnya ala dofin yakni boleh tapi dengan kadar yang lemah ya, yang lebih kuat adalah tidak boleh ya. Membolehkan menurut pendapat yang lemah ya. Atau maksudnya kebolehannya itu persentasenya sedikit ya. Atau maksudnya adalah membolehkan tapi itu kurang fasih. Allah alam. Wa mimma waroda minhu qauluhu fa khairun nahnu 'inda nasi minkum idza da'i al-musawwibu qala yala. Yeah. Dan diantara apa yang terdapat darinya kataannya, wa mimma waroda minhu, dan diantara yang ada terdapat darinya, yakni dari dalil pendapat ini adalah perkataan penyair. Nah, terus fa khairun nahnu indan nasi minkumu, maka khair di sini adalah isim tafdil ya. Khairun dan syarun kita tahu isim tafdil keluar dari rumus ya syad. Maka yang lebih baik kami ya, artinya maka kami lebih baik indan nasi ya, pada orang-orang, yakni di antara manusia, mingkumu dibanding kalian, yakni kami lebih baik ya, pada manusia dibanding kalian. Idza da'il musawwibu qala yala, ketika penyeru itu memanggil, dia mengatakan yala wahai fulan ya, yala maksudnya adalah wahai fulan. Itu ya artinya ya, musawibu yeah. Artinya kami adalah orang yang lebih baik daripada kalian ketika ada penyeru memanggil wahai fulan, yakni untuk dimintai bantuan. Nah, terus
khairul mubtada'un wa nahnu fa'ilun sadda masadil khabari walam yasbik khairu nabiyun wala istifhamun wa ja'ala min diartikan dulu dan maka khairun adalah mubtada' dan nahnu adalah fa'il yang menempati posisi khabar dan tidak mendahului khairun nafi dan tidak pula istifham. Yeah. Ini pendapat yang mengatakan boleh tidak didahului nafin atau istifham. Fa khairun nahnu indan nasi. Minkum. Naam. Jadi dari bait ini ulama Kufah membolehkan khairun sebagai mubtada. Nahnu bukan khobar tapi fa'il. Ya, fa'il. Fa'il indanasi minkum. Ya. Jadi kalau fi'il itu butuh fa'il sebagaimana isim beramalan sebagaimana fi'ilnya, maka bisa saja merofakkan fa'ilnya, ya, merofakkan fa'ilnya kalau kebetulan tidak ada khobarnya. Tetapi menurut ulama Basrah bukan. Nahnu bisa dianggap sebagai khobar. Dianggap sebagai khobar, yakni afan. Menurut ulama Basrah dibalik, yakni nahnu sebagai mubtada, khairun sebagai khobar. Bagaimana takdirnya ya? Nahnu khairun inda nasi minkum, ya. Kami lebih baik. Dibalik begitu saja. Alasannya apa ulama Kufah membolehkan? Mereka mengatakan menurut kaidah nahwu, kembali lagi, tidak boleh antara ini kata khairun dengan makmulnya, istilahnya ya, dengan makmulnya itu ditengahi oleh kata asing. Kata asing, ajnabi itu kata asing. Tetapi ulama Basra membolehkan walaupun itu kurang utama, itu boleh. Sehingga mereka berpendapat nahnu tetap mubtada, khairun tetap khobar, ya. Nah, Kufah mengatakan tidak boleh. Untuk semacam ini khairun nanti nyambung ke sini. Ini tengah sebagai apa kok dia berada di tengah-tengah? Itu enggak boleh. Maka konsekuensinya khairun sebagai fa'il, karena kalau sebagai fa'il mestinya ini tetap urutannya memang harus begini, ya, karena dia sebagai fa'il datang langsung setelah amilnya ini, ya, amil fa'il termasuk makmul, ya, setelah amilnya ini. Okay. Sehingga ini dikatakan bahwasanya si bawai membolehkan hal itu ala dokfin, ya, dengan itu adalah lemah, ya, boleh. Nah, sehingga dalil ini ataupun syahid ini tidak disepakati, dalam artian memang berpendapat demikian dan yang lain berpendapat selainnya. Nah, lanjut mas. Waja'ala min hadza qawlihi. Saya mana tadi mas? Oh ya, waja'ala min hadza qawlihi. Qawlahu. Waja'ala min hadza qawlahu khairun. Khabirun banu lihbin falataku mulgian makolata lihbin idat tairu marwati. Nih, khabirun bani lihbin, khabir yakni peramal.
peramal, peramal tahu ya, untuk ngeramal, ngeramal. Peramal Banu Lihbin ya. Khabirun apa namanya? Mufrad atau jamak? Mufrad atau jamak khabirun? Mufrad ya, ah, mufrad. Kemudian Banu Lihbin jamak ya, ini jamak. Sehingga tidak bisa dikatakan khabirun apa? Mubtada khobar Banu Lihbin mubtada. Karena kalau mubtadanya jamak apa? Khobarnya tidak boleh mufrad, ya kan? Khobarnya jamak tidak boleh mufrad. Maka mau enggak mau khabirun sebagai mubtada ya. Banu Lihbin fa'il ya, paham ini? Kalau Banu Lihbin dianggap mubtada ya, Banu Lihbin dianggap mubtada. Kemudian khabirun dianggap khobar, kan enggak bisa. Karena mubtadanya jamak, khobarnya kok mufrad, enggak boleh. Nah, kemudian di anggaplah khabirun sebagai mubtada, Banu Lihbin fa'il, sadda masadal khobar ya. Ini syahidnya hanya di sini saja. Adapun lanjutan bait, fala taqumul ghiyan maqalata lihbiyin. Maka janganlah kamu itu mengabaikan perkataan orang lihbi. Banilah bani lihbi. Lihbiyin kan mufrad. Banu Lihbin itu jamak. Idat toiru marot, ketika burung itu lewat. Ya, saya meramal dengan melihat burung. Tentu ini termasuk perkara jahiliyah. Ya. Ya. Itu diantaranya syahidnya membolehkan tanpa bersandar kepada nafi atau istifham. Tetapi masalahnya di dalam Al-Quran ada wal malaikatu ba'da dzalika dhahirun, ya kan? Di surah apa itu? Surah apa? At-Tahrim, eh, surah At-Tahrim ya. Wal malaikatu ba'da dzalika dhahirun. Jadi untuk isim semisal ini, sewazen ini, dhahir, kemudian apa? Khabir, boleh walaupun apa mubtadanya jamak, dia bisa sebagai khobar. Ini juga bukan dalil yang pasti ya, untuk mengatakan seperti itu. Ala kulli hal ikhtalafal ulama ya, ulama berbeda pendapat apakah harus bersandar kepada nafi atau istifham atau tidak harus. Dan fa khabirun baca Mas. Fa khabirun mubtada'un wa banu lihbin fa'ilun sadda masadal khabari. Iya. Fa khabirun adalah mubtada' dan bani lihbin adalah fa'il yang menduduki posisi khabar. Ya. Eh betul di surah At-Tahrim ya. Wal malaikatu ba'da dzalika dzahirun. Wala alam atau bagaimana penjelasannya? Nah, kita lanjutkan. Masih tentang mubtada yang memiliki khobar dan mubtada yang memiliki fa'il. Paham ya? Pembahasan kita masih itu. Mubtada memiliki khobar atau mubtada enggak punya khobar tapi dicukupi oleh fa'il. Semisalnya adalah naibul fa'il. Kemudian beliau merinci ya tentang sifat ini yang setelahnya itu apakah khobar ataukah fa'il. Wasani mubtada'an, wasani mubtadan, wadzal wasfu khobar. In fi siwal ifradi tibqan istaqor. Wasani mubtadan, yang kedua sebagai mubtada, yakni susunan, susunan kata satu dan dua ya tadi jumlah ismiyah. Yang kedua sebagai mubtada, yakni yang belakang. Wadzal wasfu khobar, dan sifat ini dha, yakni isim isyarah,
dan sifat ini sebagai khobar. In fi siwal ifradi, apabila pada selain mufrad. Selain mufrad itu adalah musanna atau jamak, ya kan? Dari si jumlahnya isim kan mufrad musanna jamak. In siwal ifradi tibqon istaqor. Apabila pada selain mufrad itu sesuai ya. Istaqor yakni menetap, Allah alam. Jadi kalau mubtada'nya itu berupa atau di awal berupa sifat, misalnya aqaimun zaitun, kemudian aqaimani azzaidani, aqaimuna azzaiduna. Hah, perhatikan ini. Ini istifham semua ya. Aqa imun zaidun, aqa imani azzaidani, aqa imuna azzaiduna. Nah, ya gimana i'rabnya? Beliau mengatakan kalau ini sesuai musanna musanna, jamak jamak, ya kan? Mufrad mufrad. Ya. Kalau sesuai seperti ini pada selain mufrad, pada selain mufrad ya, yaitu yang musanna dan jamak. Maka i'rabnya adalah yang kedua sebagai mubtada. Zaidani mubtada. Zaiduna mubtada. Hah? Kemudian sifat ini sebagai khobar. Qaimani khobar. Qaimuna khobar. Ya, ini khobar. Kalau keadaannya demikian. Ya, ini musana dengan musana, jamak dengan jamak, ya. Awal dan jamak. Karena menurut jumhur tidak boleh fi'il itu diberi tanda tasniyah atau jamak. Misalnya kita mengatakan qoma az-zaidani. Qoma az-zaidani. Dua zaid itu telah berdiri. Menurut jumhur tidak boleh qoma ini dikasih tasniyah. Qoma misalnya az-zaidani, koma az-zaidani, ini tidak boleh ya. Atau komu az-zaiduna, tidak boleh juga. Sehingga karena tidak boleh, ini mesti bukan beramalan sebenarnya fi'il. Jadi az-zaidani mubtada, az-zaiduna mubtada, ini khobar, ini khobar. Faham ya? Kalau selain mufrad. Nah kalau mufrad aqa imun zaidun, maka boleh dua-duanya. Boleh qa imun dianggap mubtada, boleh qa imun dianggap khobar. Kalau qa imun dianggap mubtada, zaidun sebagai fa'il. Ya. Kalau qa imun dianggap khobar atau zaidun dianggap khobar, maka qa imun mubtada, ya. Ini dianggap mubtada. Jadi boleh dua-duanya. Kalau itu sama-sama mufrad. Paham ya? Kemudian bentuk yang berikutnya, kalau yang depan mufrad, yakni sifat ini mufrad, aqa imun az-zaidani ya. Atau aqa imun az-zaiduna. Maka tidak ada ketentuan lain. Qaimun mubtada, qaimun mubtada, az-zaidani fa'il, az-zaiduna fa'il. Tidak boleh dianggap khobar ya, enggak boleh dianggap khobar. Karena ini mufrad khobarnya musanna, enggak cocok. Mufrad khobarnya sama enggak? Mubtada fa'il, mubtada fa'il. Paham? Sekarang kalau dibalik. Qaimunnya musanna misalnya. Yang belakangnya mufrad,
Aku imani Zaidun. Misalnya aku imani musana Zaidun mufrad, maka tarkib ini enggak boleh ya, tidak sah ya, enggak ada. Sudah paham ini? Nah, intinya membahas kalau yang depan ini adalah sifat. Ini sifatnya contoh kebetulan adalah isim fa'il. Contohnya qa'imun mungkin yang kedua mufrad boleh dianggap mubtada, ini sebagai fa'ilnya. Boleh dianggap fa'ilnya yang ini, khobarnya qa'imun. Paham? Kalau ini musana-musana atau jamak-jamak, maka tidak ada ketentuan lain bahwa sifat itu harus sebagai khobar. Ya, yang kedua sebagai mubtada sebagaimana dalam bait itu. Kalau yang pertama sifat itu sebagai mufrad, yang kedua adalah jamak atau musanna, maka harus ini mubtada, ini fa'il, ya. Kalau kebalik enggak boleh ya, tidak boleh ini musanna. Seperti ini enggak bisa. Bisa dipahami itu? Hah? Wajib ada. Kalau menurut madzhab Basrah kan gitu ya, harus nafi atau istifham. Nafi itu ya tidak harus ma, istifham itu tidak harus a, ya apa saja, apa hal ya boleh ya, atau istifham yang lain ya boleh ya. Kemudian apa, nafi juga tidak mesti ma ya, sebagaimana yang lalu. Menurut madzhab Basrah harus ya. Bagaimana disebutkan oleh itu dari Ibnu Aqil. Krok Mas Alvin ya, syarahnya Al-Wasfu ma'al fa'ili. Al-Wasfu ma'al fa'ili imma'an yatatawbaqo ifrodan au tasniyatan au jam'an au la yatatawbaqo wa huwa qismani mamnu'un wa ja'izun. Sifat bersama fa'il bisa jadi keduanya saling berkesesuaian dalam bentuk mufrad, musanna atau jamak, atau tidak, atau keduanya tidak berkesesuaian. Dan ini ada dua jenis, terlarang dan boleh. Ya, sifat dengan fa'il, maksudnya sifat itu adalah isim fa'il yang kita contohkan ya, qa'imun bersama fa'il yakni isim yang depannya. Bisa jadi keduanya itu sama, sama-sama mufrad atau sama-sama musanna atau sama-sama jamak. Ini pertama. Aula yatatobaqo atau keduanya itu tidak sama, ya. Yang tidak sama ini ada dua macam, ya. Bahwa kisman ini maksudnya yang tidak sama. Yang tidak sama ada dua macam. Yang terlarang dan yang boleh. Kemudian Ibnu Aqil merinci. Nah, lanjut. Fa in tatobaqo ifradan nahu qa'imun zaidun jaza fihi wajhani. Haduma an yakun al-wasfu mubtada'an wa ma ba'dahu fa'ilun sadda masdal khabari. Jika keduanya berkesesuaian secara mufrad, contohnya qa'imun zaidun, maka boleh padanya dua versi. Yang pertama, yang salah satu dari keduanya sifat itu menjadi mubtada dan yang setelahnya menjadi fa'il yang menempati posisi khobar. Ya, ini boleh dianggap seperti itu ya. Aku imun zaidun, ko imun bisa dianggap mubtada, zaidun fa'il. Nah, terus wasani. Wasani an yakun nama ba'dahu mubtadaan mu'akhoron. Mu'akhoron. Wa yakunul wasfu khobaron muqaddaman. Wa minhu qawlu ta'ala, raghibun anta an alihati ya Ibrahimu. Surah Maryam alayatu as-sadisatu wal arba'una. Faya juzu an yakuna araghibun mubtada'an wa anta fa'ilun sadda masdal khabari wa yuhtamalu an yakuna anta mubtada'an mu'akhkharan wa araghibun khabaran muqaddaman. Yang kedua, yang setelahnya itu menjadi mubtada mu'akhkhar dan yang dan sifat itu menjadi khabar muqaddam. Ya, ini versi yang kedua, i'rab yang kedua ini. Yang sifat yang di depan ya, itu sebagai khobar mukodam, khobar yang disebutkan dahulu. Aku imun zaidun, kok imun dianggap khobar. Dan zaidun, yakni setelah kata kok imun, disebut apa di i'rab sebagai mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan. Dua-duanya boleh. Ya. Nah, terus.
Dan diantaranya adalah firman Allah Ta'ala, apakah engkau benci terhadap tuan-tuanku wahai Ibrahim? Maka boleh kata Ar-Raghibun menjadi mubtada, dan anda adalah fa'il yang menempati posisi khobar, dan berkemungkinan pula anda menjadi mubtada muakhar dan Ar-Raghibun menjadi khobar muqaddam. Ya, faham ini ya? Ini yang pertama ya, sama-sama mufrad antara sifat dan kata setelahnya. Boleh dua versi. Boleh sifat ini kata Ar-Raghibun dijadikan mubtada atau dianggap mubtada, Zaidun sebagai fa'ilnya. Ya, sebagai fa'ilnya. Kemudian boleh juga Qa'imun dianggap khobar muqaddam, Zaidun mubtada muakhir. Dua-duanya boleh ya. Terus Mas. Wal awalu fi hadhihi al-ayati aula. Li'anna qawlahu an alihati ma'amulun li raghibin. Fala yalzamu fi fil wajhil awali al-faslu bainal 'amili wal ma'muli bi ajnabiyyin. Li'anna anta 'ala hadha taqdiri fa'ilun li raghibin. Falaisa bi ajnabiyyin minhu. Terus wa ala wa ma 'ala al-wajhi tsani fa yalzamu fihi al-faslu bainal 'amili wal ma'muli bi ajnabiyyin. Li'anna anta ajnabiyyun min raghibin. 'Ala hadha taqdiri. Li'annahu mubtada'un. Falaisa li raghibin 'amalun fihi. Li'annahu khabarun wal khabaru la ya'malu fil mubtada'i 'ala sahihi. Ye, diartikan. Yang pertama pada ayat ini lebih utama. Ya, yakni sisi yang pertama ya. Qa'imun pada ayat itu ya, Qa'imun. Dianggap mubtada, kemudian Ar-Raghibun itu dianggap mubtada, anta dianggap fa'il, itu lebih utama yakni dalam ayat tersebut. Alasannya akan disebutkan ya, terus. Karena perkataannya an alihati adalah merupakan makmul dari raghib, maka tidak mengharuskan pada versi pertama ini pemisahan antara amil dan makmulnya dengan kata yang asing. Ya, sebagaimana ini ya. Sebagaimana ini tadi pendapat Kufah yang beralasan bahwa ini harus sebagai mubtada, ini sebagai fa'il, supaya tidak ada keterputusan. Kalau ini dianggap khobar, ini ma'mul untuk khobar khairun, sehingga ada keterputusan dengan yang dianggap sebagai mubtada itu. Tapi kalau dianggap sebagai fa'il, tidak terputus. Kenapa? Karena fa'il itu posisinya memang harus setelah fi'il atau isim yang beramalan sebagaimana fi'ilnya. Paham ya? Jadi ini enggak ada terputus menurut pendapat itu tadi ya. Tapi kalau ini dianggap khobar, nahnu dianggap mubtada, ada keterputusan antara khobar dengan makmul khobar ya, makmul khobar. Ih, sampai mana tadi? Ya, terus li anna anta. Dikarenakan kata anda menurut perkiraan ini adalah fa'il untuk raghib, maka ia bukanlah kata yang asing. Ataupun darinya. Yang asing darinya. Ya, yang asing darinya ini masih dalam rentetannya. Bahkan dia adalah makmulnya ya, makmul untuk makmul untuk raghibun itu. Karena fa'il termasuk makmul untuk fi'ilnya atau yang semisal fi'ilnya. Terus. Dan adapun menurut versi yang kedua, maka mengharuskan padanya pemisahan antara amil dan makmulnya dengan kata yang asing. Ya, tahu ya amil dan makmul ya. Insya Allah akan datang setelah ini tentang masalah amil dan makmul. Amil itu yang mempengaruhi ya, makmul yang dipengaruhi. Misalnya Ja'a Zaidun. Zaidun ini kenapa rofa? Karena dia fa'il untuk ja'a ya. Atau misalnya inilah daraba Zaidun amron. Nah, Zaidun kenapa rofa? Karena fa'il untuk daraba. Jadi daraba fi'il muta'adi membutuhkan fa'il. Fa'ilnya yang rofa. Yang merofakan siapa atau yang menyebabkan dia rofa? Ya daraba itu. Daraba disebut amil. Yang dipengaruhi disebut makmul.
Tidak cukup sampai di situ, karena dia fi'il muta'adi, selain butuh fa'il, butuh maf'ul juga, ya. Amron sebagai maf'ulnya. Ini amilnya ya dzoroba, ya. Bukan zaitun amilnya, tapi dzoroba. Ya. Ini apa? Maf'ul bi ma'mul untuk dzoroba juga. Cuma bedanya karena ini sebagai maf'ul dia dinasobkan. Ya, itu antara amil dan ma'mul. Amil ada lafzi, ada maknawi. Lafzi itu yang nampak, maknawi itu yang enggak nampak. Ya. Mana tadi Mas? Dikarenakan kata anta adalah kata yang asing dari rogib, menurut perkiraan ini. Ya, menurut ketentuan ini. Karena ya? Karena ia adalah mubtada. Dan tidaklah rogib itu beramalan padanya. Ya, kata an alihati bukan makmul untuk rogibun. Kalau rogibun dianggap, bentar. Ya betul ya. Afan. Falaisa li rohibin amila fihi. Arohibun anta an alihati. Oh nggih. Jadi kalau rohibun itu dianggap sebagai khobar, maka rohibun tidak beramalan kepada anta. Tapi kalau rohibun dianggap mubtada dan anta disebut fa'ilnya, maka rogibun beramalan pada kata anta. Nah, terus. Dikarenakan ia adalah khobar, dan khobar adalah beramalan pada mubtada menurut pendapat yang sahih. Ya, kecuali pendapat yang lain sebagaimana akan datang ya. Jadi khobar tidak beramalan untuk mubtada. Ini khobar itu tidak mempengaruhi mubtada, justru sebaliknya mubtada yang mempengaruhi khobar. Gantian Mas Bayu. Wa in tatabaqo. Wa in tatabaqo. Mubtada'un. Terus wal wasfu. Wal wasfu khobarun muqaddamun. Yeah, terus. Wahada makna qaulil. Qaulil musannifi. Wasani mubtada'un. Wadhal wasfi. Wadhal itu maksudnya wasfu ya. Wadhal wasfu khobarun. Yeah. Ila akhir akhiril baiti. Akhiril. Yeah, akhiril. Ila akhiril baiti. Yeah, terus. Ai wasani wa huwa ma ba'dal wasfi. Mubtada'un wal was fu khobarun anhu muqaddamun alaihi. Enam. Ya di bentar lagi Mas. In tatabaqo fi ghairil ifradi wa huwa tathniyatu wal jam'u hadza alal mashhuri min lughatil arabi. Dah diartikan dulu. Dan jika keduanya berkesesuaian. Contoh. Tasniatan diartikan dulu. Tatobako alifnya itu isi apa? Alif tasniah ya. Dan apabila keduanya berkesesuaian di dalam musanna. Gitu. Dan apabila keduanya berkesesuaian di dalam musanna, contoh. Apakah dua zaid itu berdiri? Atau jamak? Contohnya apakah para zaid itu berdiri? Ya, ini kan sesuai. Qaimani musanna, zaidani musanna. Ini keduanya sesuai dalam keadaan musanna.
Atau yang kedua, aqa imuna azaiduna, qa imuna jamak, zaiduna jamak. Ini sesuai dalam jamak. Maka bagaimana ketentuannya? Oh, lanjut. Maka apa yang setelah sifat adalah mubtada. Ya, yaitu kata azaidani dan azaiduna sebagai mubtada. Sedangkan dan sifat khobar yang awal. Ya, dan sifat itu adalah khobar yang didahulukan, yakni yang disebutkan lebih awal. Terus dan ini adalah makna dari perkataan penulis. Dan yang kedua mubtada dan memiliki dan silah dza yakni isim isyarah dan sifat ini sebagai khobar dan silah ini sebagai khobar. Sampai akhir bait. Yaitu yang kedua, dia adalah apa yang setelah sifat. Ya, maksud perkataan Ibnu Malik yang kedua maksudnya adalah kata yang kedua, yakni yang setelah sifat ya. Ini, walaupun ini secara anu ya tiga ya, misalnya ini. Aqa imani azaidani. Maksudnya kata yang kedua adalah kata azaidani ya, walaupun kenyataannya ini juga kalimah, qa imani kalimah ya. Tapi maksudnya yang itu, yang kedua ini yang setelah sifat. Nggih. Nah, diulangi Mas. Dan yang kedua yaitu apa yang setelahnya setelah sifat adalah mubtada. Nggih. Dan sifat khobar darinya mendahului atasnya. Yeah, dan sifat itu adalah khobar untuknya ya, khobar untuk setelahnya itu yang didahulukan atasnya, yakni sifatnya itu disebutkan dulu, tetapi dia sebagai khobar. Nah, terus apabila berkesesuaian dalam selain mufrad, yaitu musanna dan jamak. Ini atas yang masyhur dari bahasa Arab. Ya, yang masyhur yakni yang banyak digunakan oleh jumhur Arab ya. Dan ini adalah yang masyhur menurut jumhur Arab. Yakni harus di Arab seperti itu menurut ketentuan logat yang masyhur. Nah, terus wayajuzu ala lughati akaluni al-baraghithu. Ayakuna wasfu mubtada'an. Mubtada'an adalah khobar kana. Terus wama ba'dahu fa'ilun agna anil khobari. Sebelum terjemahkan saya sebutkan dulu ya. Di sana ada bahasa nanti disebut bahasa akaluni baraghisu. Ini bukan nama bahasa, bukan ya. Tetapi ini ungkapan yang masyhur sehingga untuk memudahkan bahasa akaluni baraghisu ya. Apa maksudnya bahasa ini? Maksudnya menurut logat ini dia membolehkan ya, ini logat ini membolehkan fi'il itu diberi tanda tasniyah atau jamak ya. Menurut logat ini. Saat ini kan kita katakan ya koma azaidani, dua zaid telah berdiri. Menurut yang masyhur dari Arab tidak boleh koma ini dikasih tanda tasniyah. Ini kan fa'ilnya kan musana, fi'ilnya enggak boleh, tetap harus mufrad, paham? Begitu juga koma azaiduna misalnya, tidak boleh dikasih komu azaiduna, enggak boleh. Itu menurut logat yang masyhur, koma azaiduna. Jadi tetap ini harus mufrad, tidak boleh misalnya komu azaiduna, ya tidak boleh. Kemudian tidak boleh pula koma azaidani menurut logat yang
masyhur dari Arab. Tapi ada satu logat yang membolehkan itu. Kenapa disebut logat bahasa akalunil barogisu? Karena ungkapan mereka yang masyhur terkenal seperti itu ya. Akaluni asalnya adalah akalani ya, akalanil barogisu ya. Barogis apa? Kutu ya, kutu-kutu. Kutu-kutu itu memakanku ya. Banyak kutu ya. Tapi ditambahkan wawu sebagai tanda kalau fa'ilnya jamak ya. Kalau kita bolehkan atau kalau logat itu membolehkan, maka ini ya alif bisa dianggap tanda tasniyah, bukan fa'il. Karena fa'ilnya kata Zaidani. Atau kalau ini dianggap fa'il, Zaidani sebagai badalnya ya, sebagai badalnya. Begitu juga misalnya qamu az-zaiduna, seperti itu. Ini logat ini membolehkan ya. Bukan maksudnya susunan ini, karena ini bukan susunan mubtada khobar, karena ini fi'il ya, susunan fi'il. Tapi menurut logat ini ya, menurut logat ini, dia membolehkan di i'rab qaimuna misalnya di sini sebagai mubtada, az-zaiduna sebagai khobarnya ya, menurut logat yang ini. Tapi logatnya dikenal dengan logat akalunil barogisu. Kenapa? Karena ungkapan yang masyhur dari mereka ungkapan itu, sehingga dikenal dengan logat itu ya. Yaitu maksudnya logat yang membolehkan menambahkan tanda tasniyah atau jamak pada fi'il, menyesuaikan fa'ilnya ya. Kalau fa'ilnya musana dikasih tanda tasniyah koma az-zaidani misalnya. Kalau fa'ilnya jamak dikasih tanda jamak akalunil barogisu. Sehingga menurut logat ini dibolehkan juga seperti ini ya. Ini sebagai mubtada, Zaiduna sebagai khobarnya. Nah, tapi yang masyhur adalah yang awal sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Aqil. Ya, diartikan Mas. Dan boleh menurut logat. Dan boleh menurut logat. Baca saja akalunil barogisu. Sifat itu sebagai mubtada dan apa yang setelahnya fa'il yang mencukupi dari khobar. Ya, ya ini sehingga tidak lagi butuh khobar. Nah, terus wa illam. Wa illam yata to ba ko wa huwa ismani. Mumtani'un. Waja izun kama takut dama. Yeah. Famisalul muntani. I. Muntani. Ako imani zaidun. Ya, yeah. Kenapa ini enggak boleh? Karena kok imani musana zaidun mufrad ya. Zaidun dianggap mubtada, ayo khobarnya kok musana ya enggak bisa ya. Kok imani dianggap apa? Mubtada ya enggak bisa, wong zaidunnya mufrad ya. Bahkan menurut logat akalunil barogisu pun enggak boleh ya, karena mestinya zaidani harus musana kalau depannya atau sifatnya musana, karena sifat ini sebagaimana fi'il amalannya. Nah, terus au wa aqo imuna zaidun wa hadzal tarkibu ghairu sahihin. Ya sahin mudhof ilaih. Oh. Wa misalul jaizu. Jaizi. Wa misalul jaizi aqai muzaidani. Aqai mun terus. Wa aqai muzaiduna wa khina idin. Yata'ayyanu ayyakuna wasfu. Nggih. Wa ma ba'dahu fa'ilun satta masadal khabar. Nggih, betul. Dari wa ilam ya tatabaqo ya. Dan jika tidak berkesesuaian. Ya ini tidak sama ya, tidak sama antara sifat dan isim setelahnya dari sisi mufrad, musana, jamaknya ya. Jadi sekali lagi pembahasan ini adalah pembahasan jumlah ismiyah yang isim yang depan itulah sifat, berupa sifat. Contoh mudahnya sifat adalah isim fa'il, bisa juga isim maf'ul ya. Terus yaitu ada dua yang dilarang dan yang boleh. Ya, ada dua macam, yang terlarang dan yang boleh. Sebagaimana seperti yang sebelumnya. Ya, sebagaimana yang lalu yakni yang boleh. Terus
maka contoh yang dilarang aqa imani zaidun. Ya, ini enggak boleh ya. Ini gitu. Karena aqa imuna zaidun. Nggih. Dan ini tarkib. Dan tarkib ini ya, ini susunan ini. Dan susunan ini selain yang ghairu sahih, tidak benar. Dan susunan ini yang susunan ini tidak benar. Susunan ini tidak benar. Ya. Dan contoh yang boleh aqa imu zaidani. Ya, apa artinya? Apakah berdiri? Apakah berdiri dua zaid itu? Ya, betul. Wa aqa imu zaiduna. Dan ketiga. Apakah berdiri? Apakah berdiri para zaid itu? Ya. Dan ketika itu? Dan ketika itu haruslah ya. Haruslah sifat itu sebagai mubtada. Kata ya ta'ayyanu yakni tertentu ya. Menjadi tertentu atau harus sifat itu. Dan terus dan apa yang setelahnya fa'il menempati posisi khobar. Ya, kalau susunannya pertama sifat itu adalah mufrad, yang setelahnya musana atau jamak. Yih, selesai pembahasan dari masalah mubtada yang ada khobarnya dan mubtada yang tidak ada khobarnya. Paham ya? Rinciannya seperti itu. Mubtada tanpa khobar sudah dicukupi dengan fa'il atau marfu'nya yang menempati posisi khobar. Nah, karena secara asal mubtada itu ya khobar supaya terjadilah jumlah. Nah, sekarang amil, yakni amil untuk mubtada dan khobar. Ya, amil ini yang mempengaruhi. Apa yang menyebabkan mubtada marfu', paham ya? Itulah amil. Apa yang menyebabkan khobar marfu', amil ya. Dan seluruh yang marfu', mansub, majrur, majzum itu semua ada amilnya ya. Semua ada amilnya. Misalnya kenapa fi'il ini kok majzum? Mesti ada amilnya, ada sebabnya. Yang menyebabkannya amil. Kenapa ini fa'ilnya marfu', ada fi'il ya. Kenapa kok khobar kana mansub? Yang menyebabkan adalah kana itu sebagai amilnya. Nah, beliau mengatakan rahimahullah ta'ala bait yang ke-117 warofa'u mubtada'an bil ibtida, dan mereka merofakkan mubtada' dengan ibtida', yakni mereka berpendapat, yakni ahli nahwu yang menjadikan mubtada' itu marfu' itu adalah ibtida', ya, dengan sebab ibtida'. Ini mereka menganggap rofa' mubtada' itu dengan sebab ibtida', dan ibtida' ini adalah termasuk amil yang maknawi karena enggak ada lafadznya, ya, paham ya. Misalnya mana Zaidun Thalibun. Zaidun Thalibun, kalau menurut yang masyhur Thalibun khobar. Kenapa rofa'? Yang membuat rofa adalah mubtada. Karena mubtada butuh khobar sehingga Thalibun dirofakan sebagai khobarnya. Paham ya? Nah, tapi mengapa kok Zaidun rofa marfu? Yang membuat marfu apa? Ya. Wong sebelumnya enggak ada kata apa-apa ya. Menurut pendapat yang jumhur atau yang masyhur atau yang kuat sebagian disebutkan oleh Ibnu Malik ya. Mereka menganggap rofa mubtada itu karena sebab ibtida, karena dia adalah awal, awal yang diucapkan, maka dia marfu. Kadzaka rafu khabarin bil mubtada, dan seperti itu yakni mereka menganggap rofaknya khobar dengan sebab mubtada, yakni yang merofakkan khobar itu adalah mubtada. Krok Mas Yoga. Madhabu sibawaihi wa jumhuril basriyina annal mubtada'a marfu'un bil ibtida'i wa annal khabara marfu'un bil mubtada'i. Madhabnya sibawaih dan jumhurul ulama Basrah bahwasanya mubtada' marfu' dengan karena ibtida', dengan yakni dengan sebab, dengan sebab ibtida', dan bahwasanya khabar marfu' dengan sebab mubtada'. Ya. Faham ini ya. Kalau fa'il yang membuat marfu' apa? Fi'il ya, fi'il. Maf'ul yang membuat nasab siapa?
fi'il ya, fi'il, karena fi'il muta'addi butuh maf'ul, butuh fa'il, butuh maf'ul ya. Isim yang majrur, yang membuat majrur apa? Huruf jar ya, huruf jar, atau menurut satu pendapat adalah mudhof, ya satunya, dan satu pendapat yang lain karena adalah idhofah. Apa bedanya mudhof dengan idhofah? Kalau mudhof tampak ya, misalnya kitabullahi, kitabu mudhof, tampak. Kalau idhofah tidak tampak. Idhofah yakni penyandaran itu disebut idhofah. Jadi misalnya seperti itu ya. Jadi mereka mengatakan marfu, mansub, majrur, majum, semua ada amilnya ya. Nampak atau enggak nampak pokoknya harus ada. Nah. Lanjut. Fal amilu fil mubtada'i ma'nawiyun wa huwa kaunul ismi mujarratan 'anil awamil lafdiyati ghairu zaidati wa ma asbaha. 'Anil awamil lafdiyati ghairi saja ya. Ghairi zaidati wa ma asbaha. Maka amil itu di dalam mubtada' adalah ma'nawi dan di ya ma'nawi karena enggak ada lafadznya terus. Dan keadaan isimnya adalah kosong. Yaitu karena keadaan isimnya. Yaitu karena keadaan isimnya adalah kosong dari amil-amil lafdiyah, bukan tambahan. Dan yeah, apa yang serupa dengannya, menyerupainya. Amil lafdiyah yang bukan tambahan. Karena di sana ada amil tambahan, tambahan ya. Tapi tetap dianggap mubtada. Atau yang semisal itu, ini semisal amil lafdiyah tambahan yang akan datang insya Allah. Terus wah tarosa wah turiza biqoiri zaidati min misli bihasbika dirhamun fa bihasbika mubtada'un wa huwa mujarratun 'anil awamil lafdiyati ghairi zaidati walam yatajarrat 'anil zaidati fa innal ba'a dakhilata 'alaihi zaidatun. Ya, yes, Zaidatun. Uhturiza. Artinya uhturiza, yakni dan di apa? Dibatasi gitu ya. Dan dibatasi dengan kata uhturiza. Ya, betul, dengan kata ghairu zaidah. Dengan kata ghairu zaidah, bukan tambahan ya. Seperti misal bihasbika. Bihasbika dirhamun. Asalnya adalah hasbuka dirhamun. Hasbuka dirhamun. Hasbuka dirhamun, hasbu mubtada. Dirhamun khobar. Kemudian ditambahi ba bi hasbika dirhamun. Bi hasbika dirhamun. Maka kata bi ini adalah huruf jar tambahan ya, huruf jar tambahan. Maksudnya huruf jar tambahan itu dia tidak membutuhkan apa muta'alak. Sehingga tetap walaupun ini bihasbi ini majrur karena sebab bi nampaknya ya, yang bi ini yang kasrah karena sebab bi, tetap dia sebagai mubtada ya, tetap sebagai mubtada karena bi ini adalah huruf jar zaidah. Apa maksudnya zaidah juga, yaitu kalaupun tidak ada huruf bi makna tetap baik ya, makna tetap baik. Itu zaidah. Fungsinya apa ya, untuk taukid bisa, penekanan bisa. Itu yang huruf jar zaidah. Terus maka kata bihasbika adalah mubtada dan dia adalah kosong dari amil-amil lafdiyah, bukan tambahan. Ya, ya. Jadi tidak ada amil lafdi untuk kata hasbuka. Bihasbika juga tidak, tapi ba-nya tambahan. Amil lafdi tapi amil itu zaidah, tambahan. Maksud zaidah adalah ada atau tidaknya kalam tetap mustaqim ya, kalam tetap baik. Terus dan tidak kosong dari tambahan, maka sesungguhnya ba yang masuk adanya adalah tambahan. Ya, terus waktu riza. Waktu riza bi shibahiha min misli rubba rajulin qaimun. Fa rajulun mubtada'un wa qaimun khabaruhu. Wa yadullu 'ala dzalika raful ma'tufi 'alaihi nahwu rubba rajulin qaimun wa mar'atun. Dan dibatasi dengan semisalnya. Semisalnya ini semisal amil lafdi tambahan. Seperti rubba rajulin qaimun. Ya, kata rubba
itu bisa menunjukkan banyak, bisa menunjukkan sedikit, ya. Ada yang mengatakan roba litaksir kasir walitaklil kolil. Apa maksudnya? Lebih banyak menunjukkan banyak itu seringnya roba menunjukkan banyak, ya. Walitaklil kolil, ya. Dan sedikit roba menunjukkan sedikit, ya. Jadi kita artikan yang banyak saja, ya. Roba kasiatin fit dunya. Apa lanjutannya hadis? Ariyatun. Hah? Ariyatun fil akhirah, ya. Itu diartikan banyak, ya, diartikan banyak, ya. Farubba muballagin au'a minas sami, ya. Kasir, ya, ini litaksir secara menurut apa? Syarah yang lebih banyak, ya. Tambah banyak yang dikasih tahu, yang disampaikan kepadanya lebih paham daripada yang mendengar. Nah, yeh, rubaro julin ko imun, ya. Banyak laki-laki yang berdiri. Terus. Maka kata rojulun adalah mubtada dan ko imun adalah khobarnya, dan ia menunjukkan atas hal itu rofaknya maftuf alaih. Contohnya adalah ruba rojulin qa'imun wa mra'atun. Nggih, jadi di sini ruba bukan tambahan, tapi semisal tambahan, ya. Kenapa kalau disebut tambahan? Tidak mungkin disebut tambahan, karena apa? Karena kalau tidak ada ruba maknanya berbeda, ya. Mana beda dengan bi tadi? Ada bi enggak ada bi maknanya enggak berbeda, cuma sebagai taukid saja. Nggih, terus wal amilu fil khabari labtiun bahwa al mubtada'u bahada huwa madhabu sibawahi rahimahullah. Dan amil di dalam khabar adalah labtiun dan dia adalah mubtada', ya, labdi, yakni nampak lafadznya, ya. Amil ada labdi, ada maknawi, kebanyakannya ya labdi, ada lafadznya, ya. Entah itu isim atau fi'il atau huruf, semuanya bisa jadi amil, ya. Ada huruf-huruf yang mempengaruhi setelahnya, ya, sebagai amil. Ada isim-isim yang mempengaruhi setelahnya. Ada fi'il-fi'il yang mempengaruhi setelahnya, itu semua adalah amil. Lafdi, ada yang maknawi, yaitu amil pada mubtada. Dan menurut pendapat amil pada khobar juga, tetapi yang di sini atau yang kuat insyaallah amil untuk khobar adalah lafdi, yaitu mubtada. Dan ini adalah madhab Sibawaih rahimahullah ta'ala. Sibawaih berpendapat bahwa yang merofakkan khobar adalah mubtada. Kenapa? Karena mubtada butuh khobar. Allah alam. Ikra' Mas Zaki wa dhahaba qaumun. Wa dhahaba qaumun ila annal am fil mubtada'i wal khobari al-ibtida'u. Wal amilu fal amilu fihima ma'nawiyun wakila, ya, diartikan dulu. Dan berpendapat suatu kaum suatu kaum maksudnya adalah segolongan itu, ya. Kepada bahwasanya amil di dalam mubtada dan khobar adalah ibtida, ya. Diantara syahidnya adalah karena bisa saja khobar ditaruh di depan, ya kan, talibun zaidun, ya. Nanti bisa saja ibtida, kan, ditaruh di depan khobar, bisa saja. Nah, terus maka amil dalam keduanya adalah maknawi. Paham ya, Mas, ya? Amil pada keduanya maknawi, yaitu menurut suatu pendapat. Wakila, terus. Dan dikatakan mubtada. Diartikan dulu. Dibaca dulu. Wakila. Wakila al mubtada'u marfu'un bil ibtida'i wal khobari wal khobaru marfu'un bil ibtida'i wal mubtada'i. Ye, diartikan. Dan dikatakan mubtada marfu' dengan ibtida'. Ya, mubtada marfu' dengan sebab ibtida', sebagaimana pendapat yang sebelum-sebelumnya. Terus. Dan khobar marfu' dengan sebab ibtida'. Dan mubtada'. Faham? Kalau menurut pendapat yang ketiga ini,
khobar itu marfu'nya itu karena sebab ibtidak dan mubtada sekaligus ya, ayat majmu'ul amro ini gabungan antara dua hal itu. Khobar yang menyebabkan marfu' adalah ibtidak dan mubtada sekaligus. Ayo terus. Wakila tarofa'a. Tarofa'a, tarofa'a fi'il madhi. Wakila tarofa'a wa maknahu annal khobaro rof'un. Rofa'al mubtada'a. Annal khobaro rofa'al mubtada'u. Mubtada'a mas. Annal khobaro rofa'al mubtada'a. Annal khobaro rofa'al mubtada'a. Wa annal mubtada'a rofa'al khobaro. Ya. Wa adala. Diartikan dulu. Dan dikatakan. Dan dikatakan keduanya saling merofakkan. Saling merofakkan. Ya, tafa'ala ya, musyarakah. Keduanya saling merofakkan. Dan maknanya? Dan maknanya bahwasanya khobar itu merofakkan mubtada dan bahwasanya mubtada dan bahwasanya mubtada merofakkan khobar. Ya, terus wa'adalu. Wa'adalu madzahibu. Madzahibi. Wa'adalu hadhil madzahib. Wa'adalu. Wa'adalu hadhil madzahibi madzhabu Sibawai. Wa hadza al khilafu mimma la ta'ila fihi. Yeah. Dan mana adalu di sini? Paling apa ya? Paling tengah. Paling tengah ya, paling tegak ya. Dan paling kuatnya. Paling? Paling kuatnya. Dan paling kuatnya pendapat-pendapat ini? Pendapat-pendapat ini adalah pendapat Sibawai. Yaitu dan, yang pertama. Terus dan perbedaan ini? Perbedaan ini termasuk yang tidak ada? Termasuk yang tidak ada faedah padanya. Tidak ada faedah di dalamnya. Ya, la ta'ila maksudnya adalah tidak ada pengaruh ya. Karena ta'il itu kan artinya panjang ya, tidak ada kepanjangan. Enggak ada faedahnya. Mau ini mubtada rofa karena khobar atau mubtada rofa karena ibtidak, khobar juga begitu. La ta'ila, la ta'ila itu maksudnya tidak ada konsekuensi setelahnya ya, enggak ada. Mau apa namanya? Perbedaan pun konsekuensi katanya enggak ada. Makanya disebut la ta'ila ya. Nih, kita lanjutkan. Wal khobarul juz'ul mutimmul faidah. Kaullahu barun wal aidi syahidah. Di bait ini ya, belakang bait itu kan ha, maksudnya itu tak ya, tapi titiknya memang dihapus ya, ketentuan bait saja, tapi aslinya adalah tak ya. Wal juz wal khobarul juzul mutimul faidati ya. Kaullahu barun wal ayati syahidatun, asalnya gitu ya, tapi taknya dijadikan ha karena tuntutan bait. Dia mengatakan dan khobar itu adalah bagian yang sebagai penyempurna untuk faedah, yakni bagian yang menyempurnakan faedah. Faedah itu taknya adalah tak marbutoh, walaupun alifnya enggak ditulis. Ka seperti Allahu barun, Allah itu maha baik. Wal ayati syahidah, wal ayati syahidah ini kalimat lagi ya, beda ya. Faham? Beliau memberikan dua contoh. Contoh yang pertama, Allahu barun, Allahu mubtada, barunnya khobar, Allah maha baik. Kemudian wal ayati syahidah, ayati jamak dari yadun ya, tangan. Dan tangan-tangan itu menjadi saksi, akan menjadi saksi ya. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum ya bimakan yaksibun ya. Contoh syahidatun ya. Nggih. Tetapi di sini ada apa namanya? Ada koreksi ya dari Ibnu Aqil akan datang insyaallah. Karena jumlah itu kan ada dua ya. Jumlah apa? Ismiyah dan fi'liyah ya. Jumlah ismiyah dan fi'liyah. Jumlah ismiyah misalnya diawali dengan isim. Misalnya kata Zaidun. Jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il. Misalnya kata koma. Koma. Hah.
Jumlah mungkin diawali dengan isim, mungkin diawali dengan fi'il. Supaya sempurna, Zaidun ini butuh khobar. Zaidun qa'imun. Sehingga khobar ini adalah yang menyempurnakan faedah, ya. Karena kalau enggak ada qa'imun, faedahnya enggak sempurna. Faham ini ya? Adapun jumlah fi'liyah awalnya fi'il butuh fa'il minimal, ya. Koma Zaidun, ya. Zaidun juga menjadi penyempurna untuk ini, ya. Koma Zaid. Padahal dia fa'il. Nah, makanya ini maksudnya Ibnu Malik adalah yang pertama saja, ya, yang pertama. Kenapa begitu? Walaupun Ibnu Aqil memberikan catatan, tapi karena Ibnu Malik kan baru saja bicara masalah mubtada, ya kan? Itu mubtada, ini menyempurnakan mubtada sebagai suatu jumlah nanti dikasih khobar, kan gitu. Beliau tidak sedang berbicara fi'il, ya. Nah, walaupun itu kan diberikan catatan. Iqra Mas Aris. Arrafal musanniful khobaro bi annahul juz'ul. Ulangi Mas. Arrafal musanniful khobaro bi annahul juz'ul mukammilu lil faidati. Ya. Musannif mendefinisikan khobar bahwasanya dia adalah bagian yang menyempurnakan faedah. Ya, bagian yang menjadi penyempurna untuk suatu faedah, ya. Itu setelah isim tentunya, ya. Terus wayaridu alaihil fa'ilu. Ya, wayaridu. Dan yang beliau maksud atasnya adalah fa'il. Ya, enggak, wayaridu alaihi ini dan turut masuk gitu ya. Dan masuk padanya fa'il. Artinya turut masuk pada definisi ini fa'il. Karena fa'il juga menyempurnakan fa'idah. Nah, terus contoh nahwu qoma zaidun fa innahu bisidqi ala zaidin fa innahu yasduku. Oh, yasduku. Iya. Yeah. Fa innahu yasduku ala zaidin annahu juz'ul mutammimu mutimu saja ya. Seadanya jadi baca. Juz'ul mutimu. Juz'un mutimu lil faidati. Nggih, yeah, diartikan. Contoh Zaid berdiri. Nggih. Yeah. Maka sebenarnya dia benar atas Zaid bahwasanya dia bagian yang menyempurnakan untuk faidah. Ya, yeah, contoh kata koma Zaidun. Maka bisa atau yasduku di sini maksudnya benar atau bisa. Bisa dikatakan untuk kata Zaid bahwa kata Zaid itu adalah menyempurnakan faedah, ya apa tidak? Padahal Zaid bukan khobar, Zaid adalah fa'il, ya. Sehingga definisi dalam bait 118 itu beliau berikan catatan, ya, ini Ibnu Aqil berikan catatan. Tapi tentunya karena Ibnu Malik baru saja berbicara tentang mubtada, ya, maka sebenarnya enggak masalah ya definisi ini. Nah, tapi untuk tambih saja. Terus baqila fi ta'rifihi innahu al-juz'ul muntadimu minhu ma'al mubtada'i jumlatun. Yeah. Dan dikatakan dalam definisinya bahwasanya dia adalah bagian yang tersusun darinya bersama mubtada' suatu jumlah. Ya, yakni yang suatu jumlah tersusun dengannya bersamaan mubtada'. Ini tentu lebih jelas ya, karena disebut bersama mubtada. Oke, terus wala yaridul fa'ilu ala hadza ta'rifi li'annahu la yantadimu minhu ma'al mubtada'i jumlatun. Bal yantadimu minhu ma'al fi'li jumlatun. Ya, ini kalau ma'al fi'li ya. Terus dan tidak masuk fa'il atas definisi ini karena ya, bahwasanya dia tidak tersusun darinya bersama mubtada suatu jumlah, bahkan tersusun darinya bersama fi'il suatu jumlah. Paham ya? Kalau fa'il tersusun menjadi jumlah itu kalau bersama fi'il, ya. Kalau khobar tersusun menjadi jumlah bersama mubtada, ya. Nah, terus wa khulasatu hadza annahu arrafal khabara bima yujadu fihi
bima yujadu fihi wa fi ghairihi. Wa ta'rifu yang bagi ayyakuna mukhtasan bil mu'arrafi duna ghairihi. Dan secara dan kesimpulannya dan kesimpulan ini bahwasanya beliau mendefinisikan khobar dengan apa yang terdapat dalamnya dan di dalam terdapat selainnya. Ya, terdapat padanya pada definisi yang didefinisikan itu dan pada selainnya juga. Dan ini kurang spesifik intinya begitu. Oke, terus dan definisi mencakup bahwasanya dan definisi itu semestinya dan definisi itu semestinya dia terkhusus dengan yang didefinisikan tanpa selainnya. Ya, mestinya seperti itu ya, mestinya seperti itu. Itu kalau definisi ya. Tapi kalau memberikan contoh ya tidak. Tidak mesti. Oke, sudah jam 9 ya. Kita akhiri sampai di sini. Allah taala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.